Sehat semua ya. Kemarin ada yang nonton debat ya? Untungnya kemarin saya punya sisa waktu 2 detik untuk mengucapkan selamat Natal dan tahun baru. Di akhir kata itu adalah akhir segmen. Saya cuma dikasih waktu 2 menit untuk menutup visi-visi. Untungnya masih punya waktu 2 detik untuk mengucapkan selamat Natal. Nggak lupa repot nanti. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, teman-teman, sesama anak muda, tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh agama yang ada di mana itu, terima kasih sekali saya sudah diizinkan untuk bergabung merayakan Natal di Manado ini luar biasa sekali, meriah sekali. Dan harus kita contoh ini, Manado ini termasuk kota yang paling toleran. Bisa merayakan Natal dengan aman, nyaman, meriah. Ini luar biasa sekali Manado. Bapak dan Ibu, ini saya titik karena di sini banyak anak-anak muda, banyak juga yang masih kecil-kecil. Saya titik ini nanti di tahun 2020 sampai 2030 Indonesia itu dapat bonus demografi. Itu artinya nanti sebagian besar usia penduduk Indonesia itu pada usia produktif. Itu kesempatan yang bagus sekali untuk meningkatkan produktivitas nasional. Saya kan sering bilang Indonesia Emas 2045, biar kita bisa keluar dari middle income trap. Tapi kesempatannya hanya satu kali saja Bapak Ibu. Kesempatannya tidak akan terulang lagi. Makanya besok kita akan fokus untuk membangun SDM. Anak-anak yang masih muda, kita ingin menyiapkan generasi emas untuk menuju Indonesia Emas 2045 nanti. Itu saja Bapak Ibu yang ingin saya sampaikan. Sekali lagi, kesempatannya hanya datang satu kali dan tidak akan terulang lagi. Makanya anak-anak muda harus saling mendukung, harus saling bergandengan tangan untuk menuju Indonesia Emas. Nanti yang adik-adik yang kecil-kecil SD SMP maju ke depan ya, nanti saya kasih buku tulis ya. Saya nggak bawa hadiah Natal, cuma bawa buku tulis, nggak apa-apa ya. Terima kasih, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi, selamat Natal dan tahun baru. Terima kasih. Saya Yasir Neneama. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.